What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Ooh, look what we have here. Space Jam, a new legacy. Oh, I bet you can't get around me, LeBron. Oh, I know I can. I know all the tricks. Let's go! Dad, what are you doing? You know we're gonna tell Uncle LeBron about this. Balik menggurau kita lagi, kita kembali lagi ke info wasit harian dari 14 Juli 2021. Time Out Gang, kalian bersama saya lihat sebuah video yang lucu banget menurut gue, dimana Chris Bosh mainan action figures-nya Space Jam. Wah, gila dia kelihatannya enjoy banget. Dan ini pinter banget menurut gue, video ini kreatif banget. Dan ini pasti akan viral sih emang sih di social media. So that was really good by Chris Bosh. And of course, gue main merinding banget pas lihat Chris Bosh itu ketemu sama LeBron James di premiere-nya si Space Jam. Itu mereka pelukan lama banget. They had a moment, man. Bener-bener gue seneng banget sih ngeliat mereka berdua itu bisa reunited again, so that was a really really good moment. And of course, gue mau say welcome to all the new members of this channel. Sekarang ini kita udah ada di angka 181 member, so thank you so much semuanya yang sudah mau join dan juga support channel ini. Kemarin kita ada obrolan cukup panas tentang Players Association, tapi sekarang ini udah gue harus private ya, karena takutnya ntar tiba-tiba ada yang datang yang mata-mata. Wah, ngeri juga itu, tapi soalnya kita obrolannya kemarin lumayan panas lah obrolannya tentang Player Association ini. But thank you so much though semua untuk member gue main yang udah join dan juga kita udah bertukar pendapat. Gue seneng banget sih bisa bertukar pendapat sih, karena gue juga gak mau dengar perspektif gue aja, gue juga pengen dengar perspektif orang, karena gue tahu gue pun juga gak selalu benar ya, gue pun juga pasti akan salah juga. Jadi itu kenapa gue seneng banget bisa kemarin ngobrol-ngobrol juga. Banyak banget, man, opini-opininya keren-keren banget sih menurut gue sih tadi malam. Banyak banget memang yang member di channel gue itu kritis-kritis banget sih pemikirannya. So I was really, really happy banget. Dan gue pun juga punya tambah pengetahuan lagi sih gara-gara itu sih. So shout out to all my members. And of course hari ini ada comment of the day yang datangnya dari Naufal Rionaldi yang mengatakan, Yannis be like, finally no more annoying free throw countdown. Bener sih, it's the truth. Yannis gue diterakin 20.000 orang emang capek juga sih dia. Jadi kayak ganggu sedikit untuk rutinnya dia. Tapi kemarin kalau di Bucks di terakhirnya MVP, dan gue masih juga semangat banget nih untuk nonton game keempat bikin travel for basketball. Semoga gue bisa memberikan angle yang berbeda. Kalian mau lihat angle apa, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Siapa tahu gue bisa deliver your request besok ini untuk game 4 travel for basketball. And hari ini seperti biasa gue pergi ke latihan yang Bucks dan juga Suns siang ini. Kedua tim kelihatan relax banget sih, dua-duanya enjoy practice-nya, ketawa-tawa, bercanda-bercanda. And of course besok game keempat akan main jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Semoga besok akhirnya kita semoga dapat game yang di bawah 6 poin nih marginnya ya, jangan yang jauh-jauh lah. Kita kebanyakan game-nya masih belum ada yang tegang-tegang banget menurut gue, tapi semoga besok akhirnya, I think it's due, man, it's due tomorrow untuk game yang ketat. And hari ini saat lagi latihan pun hype banget DeAndre Ayton. Wah, DeAndre Ayton mengaku dia adalah penembak terbaik di Phoenix Suns. Bicara-bicara dengan D-Book dan juga Langston Galloway. And of course, kalau di Bucks itu ada PJ Tucker yang hari ini joget-joget dan juga happy banget lah pokoknya. So, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita lihat liputan gue dari latihannya Bucks dan juga Suns. Kemarin udah pada keluar lagi nih, guys. Okay.
PJ lagi lebar nih, energinya PJ hari ini happy banget kayak deh. Ngomong mulu dari PJ. Bercanda mulu. Dan yang menang adalah ini nih, jagoan kita yang menang. Coba lu, one try langsung masuk. Here comes the sun, oh my god. Kita main pake hoodie ini lagi. Damn, ini hoodie-nya buker nih, keren banget. Seksi ya. Sam Johnson with the big time in game 3. Devin Booker is here. Good work. Mungkin nggak latihan ya, belum pakai sepatunya aja kali yang pakai Converse. Baru nyampe, jadi
mereka langsung media dulu, langsung diwawancara dulu. Job though. Kalau kita lagi ada benar-benar tadi dari sisi satu, sekarang dari sisi sini. Jadi kita lagi diinterview juga sekarang. So exposure sih yang penting banget, exposure. Dan juga media. NBA itu kalau keep a great relationship with media untuk membantu exposure mereka sih. So that's why they have a great brand with me. Apa nih bisa interview si Pipi kayak gitu, duduk bareng ngobrol gitu. Semoga ya suatu saat bisa guys. Terus mampi yeah, on his game yeah. Kangen dia main. Tangkutan main ya. Missing though.
Come on, man. Timeout geng, itu adalah liputan gue dari latihannya Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bucks. Hari ini PJ Tucker sama DeAndre Ayton sih bener-bener hype banget. Mereka sih energinya banyak banget. DeAndre Ayton bilang he's the best shooter on the team. So good vibes banget sih, good vibes. Mereka kayak udah siap semua untuk main di game keempat besok ini. I think it's gonna be a good game. And of course, sebelum kita balik, gue beli kopi dulu, thank you so much. Ini hasil Saweria dari Noki Noki. Noki Noki bilang harus beli kopi dulu nih kok kerja. So shout out to Noki Noki, thank you so much man for always supporting the channel juga. So now, let's go back to timeout. Hari ini karena gak ada top shoes, kita langsung aja lihat beberapa sepatu nih lebih dekat. Gue dapetin fotonya dari Twitternya NBA Kicks. Yang pertama jelas ada CP3 dengan sepatunya tulisannya Can't Give Up Now. Dia lagi memang dengan moto itu ya, dia juga ada sweaternya sekarang. And of course ada Bobby Portis, ternyata sepatunya Kobe 6. Dari jauh itu kelihatan kayak Kobe 6 ya, tapi it looks really cool. And of course tadi gue selalu ingetnya ini Kobe 4 ya, itu Kobe 5 nya si Jeff Tick dengan Kobe 5 Bruce Lee. Gue selalu kebalik lah pokoknya antara itu dua. Dan of course yang terakhir ada PJ Tucker dengan Jordan 16 Veterans Day. Dan kemarin pas game ketiga gue baru lihat nih outfitnya Langston Galloway. Wild juga ya, susah juga pull this off, but he did though. Shout out to Langston Galloway for rocking this purple suit. Dan juga celana ya, celana pendek gitu ya, keren juga sih dari si Langston Galloway. So itulah sedikit cuplikan aja dari sepatu-sepatu hari ini. And of course tim USA hari ini menang atas Argentina dengan skor 108-80 setelah main mereka kalah 2 kali beruntun ya, dari Nigeria dan juga dari Australia. Gak kebayang sih kalau tim USA kalah 3 kali secara beruntun. And Kevin Durant hari ini dan Bradley Beal jadi top scorer dengan masing-masing 17 poin. And of course Zach LaVine juga 15 poin. Perbedaannya yang paling nyata jelas adalah ball movement ya. Mereka hari ini mainnya unselfish banget. Ini bisa terlihat dari total assistnya. Total assistnya tim USA 27 assist. Dan kalau mereka main yang gak one on one, ini enak banget ditontonnya bolanya. Kalau bener-bener muter tadi juga Bradley Beal assist ke Bam Adebayo. Bam Adebayo juga beberapa kali assist juga. Asik banget. Jadi menurut gue tim USA kalau chemistry-nya udah mulai kebentuk, ini kayak seiring waktu lah berjalan, nanti chemistry-nya mereka akan berbentuk, mereka akan lebih ngerti main satu sama lain. I think that will be fine, man. Banyak banget yang orang overreact. Menurut gue, nanti baru bisa overreact kalau mereka kalah di game pertama lawan Prancis tanggal 25 di Olimpiade. Nah, itu baru kita boleh tuh overreact. Oh shit, USA kalah dari Prancis gitu. Tapi kalau sekarang ini menurut gue, masih ada Drew ntar akan datang, Chris Middleton dibuk. Gue gak tahu kapan mereka bisa sempet latihannya. Karena tanggal 25 udah game pertama ya. Sedangkan tanggal 20 nanti aja masih game ke 6. Kayaknya game ke 6 ntar tanggal 20. We will see apakah beneran Suns in 5 atau enggak nih, biar cepet beres nih. But ya yeah, hari ini dengan Zach LaVine gila banget sih. Post Rice udah lama juga gak ngeliat Zach ngedang kayak gini, kangen juga sih. So yeah, I was very impressed with that dunk. And of course gue hari ini salut banget sama Luis Scola. Luis Scola udah 41 tahun, dia main profesional 25 tahun. Gila men, masih jago men. Kita tahu Luis Scola mah dulu mah lagi apa prime sih, gak ada yang bisa ngestopin sih. Hari ini 16 poin dan juga 5 rebound. I was just so happy see watching him play today. And yeah, by the way hari ini ada berita bahwa Kawhi ternyata memang robek ya. Untuk ACL-nya dikit, robek dikit, partially tear katanya. Tapi hari ini udah menjalankan operasi untuk membetulkannya. Gue gak tau sih berapa lama dia akan out sih. Semoga gak terlalu lama ya. Mungkin 4 bulan, 5 bulan maybe. Gue cuma partially tear, tapi kita lihat aja nanti kalau ada update-nya lagi dari Los Angeles Clippers. And ya yeah, itu dari NBA, USA Basketball. Sekarang kita pindah ke IBL, Liga Lokal. Kita main mengeluarkan list untuk first team dan juga second team-nya di IBL season ini. Ini setahu gue berdasarkan stats dari regular season pasti
pastinya. Kita mulai dari first team, semuanya MVP candidates dan juga MVP-nya yaitu Jemers Johnson, Mas Koming, Azarian Praditya, and of course Arki dan juga Abraham Damar. Second team-nya ada Pras, ada Agassi, Juan Loren, Itun, dan juga ada Laurentius Oi. Kayaknya kalau first team layak semua lah ya, karena mereka juga MVP candidates. I think that was the right choice. Nah, sekarang second team yang kita bahas. Gue jujur kaget gak ada Kevin Moses sih, karena Kevin Moses kita tahu dia adalah third top scorer, third number 3 ya, setelah Jamar dan juga setelah Abraham, kayak seinget gue. Dia average sekitar 15,4 poin per game. Bingung juga, tapi gue juga bingung sih mau take out siapa dari second team ini ya, karena dari second team ini pun juga semuanya layak banget untuk masuk ada di sini, karena everybody had a great season. Tapi kalau memang gue harus pilih satu, gue kayak akan take out Itun sih. Itun defensively luar biasa. Kalau ada tim all defensive team, first defensive team, pasti dia masuk lah. All defense first team itu udah pasti dia wajib banget, karena memang dia elevated his defensive game this season bersama coach. Gue lupa nama coachnya siapa ya. Coachnya si Bali United, Alexander Stefanovski, I think that's his name, right? Ya, pokoknya he elevated his defensive game. Respect to Itun's game, karena menurut gue posisinya Lerf dan juga posisinya Bali United, seingat gue Lerf lebih tinggi ya di regular season. So that's why menurut gue Kevin Moses beberapa kali pun juga sempat catat 30 poin. So I think we have to put him in the second team. Dan juga banyak banget yang nanya kenapa Hardianus gak masuk. Hardianus di regular season tuh average-nya kalau gak salah 9 poin per game and about 5 assists per game maybe. Menurut gue dia di regular season memang masih kalah sih sama Laurentius Oi, sama Juan Loren untuk kontribusinya. Tapi memang waktu di playoff dan di final dia meledak banget, man. Si Hardianus paling konsisten menurut gue. Dan of course dia menjadi MVP final. Tapi menurut gue kalau untuk regular season kayaknya dia untuk second team agak susah. Tapi kalau ada third team jelas masuk ya untuk Hardianus dan juga Itun. So itu adalah pendapat gue tentang IBL first team dan juga second team. Gue penasaran sama kalian, apakah menurut kalian si Kevin Moses ini pantas atau enggak untuk masuk ke second team ini? Kasih tahu di comment section di bawah. And of course untuk Hardianus menurut gue juga statsnya masih agak kalah ya dari Pras dan juga dari Agassi. Agassi field goal percentage-nya paling tinggi sepanjang regular season juga kemarin ini. So itu adalah pendapat gue. Dan sekarang kita akan pindah ke draft prospect, dimana kita akan ngomongin tentang Zaire Williams dari Stanford, forward dengan tinggi 203 cm, freshman, average 10,7 poin per game dan juga 4,6 rebound per game. Great size, great athlete, fluid scorer. Tinggi gini tapi ball handling yang bagus, ini yang gue suka nih. Dia ganti arah, ganti speed, ini enak banget sih gerakannya menurut gue. Punya potensi menjadi point forward karena memang dia insting playmakingnya juga ada. Itu akan memberikan dia nilai lebih juga nanti di NBA. Decent defender, memakai size-nya juga untuk disrupt the passing lane menurut gue, dan juga bisa bantu untuk alter shot lawannya. Untuk tembakannya dia sih lebih bagus kalau off the dribble daripada standstill. Dan di NBA pun nanti dia kalau release-nya bisa lebih smooth. Menurut gue release-nya dia masih agak aneh sih untuk tembak, karena nanti kalau dia rilisnya dan juga formnya bisa lebih bagus lagi di NBA, gue yakin dia bisa jadi salah satu penembak yang oke sih nantinya. Dan of course dia harus juga improve keberaniannya dia untuk ngedrive, finish in traffic, jangan avoid contact. Katanya kalau di college pun dia sering beberapa kali untuk avoid contact, dia kan badannya agak kurus ya. Tapi nanti semua itu bisa di develop lah di NBA, dan explosiveness-nya pun masih agak kurang katanya. Jadi menurut gue dia kayak late first round kali ya. Ada yang naruh dia di mid first round, tapi kalau gue sih kayak taruh dia di late first round. Bagaimana nanti kita lihat aja. Tapi kata orang sih dia mainnya mirip banget sama Cam Reddish. Iya sih, boleh dibilang mirip sih sama Cam Reddish. Dan Houston Rockets mungkin butuh pemain ini. Mungkin butuh. Rockets wing player sih cuma ada Kevin Porter Jr. kayaknya. Kevin Porter Jr. pun juga mainnya kebanyakan juga PG kadang-kadang. We'll see though. Menurut gue kalau dia bisa jatuh ke posisi 23 atau 24 nih, kayaknya Houston Rockets setau gue back to back picknya 23 atau 24. Kalau si Zaire masih ada, I'll take him in for Houston Rockets. Sebenarnya Houston Rockets perlu banget sih pemain seperti dia sih. So itu adalah draft prospect hari ini. Besok kalian mau gue bahas siapa, kalian bisa tulis comment section di bawah. And terakhir, prediksi hari ini besok ini gue akan memilih, surprisingly, Phoenix Suns. Gue gak tau kenapa feeling gue besok Phoenix Suns akan menang. I think Ayton gak akan fall trouble harusnya. D-Book will have a good game. CP3 will have a good game. Mereka hari ini kelihatan relax banget sih. Gue gak tau kenapa vibesnya, gue dapet aja vibesnya si Ayton, vibesnya Chris Paul sama D-Book. Menurut gue mereka kayak fokus juga untuk game besok ini. So Coach Monty Williams pun tadi gue lihat dari matanya, wih, wah jauh-jauhan sama Coach Monty Williams. Tapi gue ngeliat kayak dia benar-benar kayak tahu sih harus apa yang dibutuhkan. Jadi gue expect juga close game tomorrow. Mungkin beda 3 atau beda 4 poin. Jadi itu kenapa gue bilang
Besok gue akan memilih Phoenix Suns, Suns plus 4. Hopefully I'm right though, we will see though tomorrow. But yeah, it's been fun guys for this timeout. Seru juga sih hari ini timeoutnya, gue seneng banget untuk bisa bikin timeout lagi. Karena memang sekarang ini gue gak gitu tiap hari sih bikin timeoutnya. Tergantung gue sesibuk apa hari itu dan juga yang pasti kurang tidur atau enggak sih. Dan juga ada yang bisa dibahas atau enggak sih. Itu yang paling penting sih, ada yang bisa dibahas atau enggak sih. So timeout gang, thank you so much though for always supporting this channel man. And of course supporting timeout every day. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen. And of course kalau kalian mau share pengalaman nonton timeout, nonton latihannya tim NBA ini, teman kalian mau kalian aja kasih tahu, please share ke teman-teman kalian juga agar makin banyak yang nonton timeout ke depannya. And once again, thank you so much man for watching. And I will see you guys again tomorrow after the game. Peace out.